wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala la hawla wa la quwata illa billah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana nabiyina Muhammadin ala alihi al-akhirin al-tayyibin wa ashabihi al-hurin al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Puji dan syukur mana sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan berkah sehat panjang umur kepada kita sekalian sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita bermuajahah ngumbuk bareng di acara daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 ya 1444 Hijriah dengan tema memperkokoh akidah dalam menghadapi era dan globalisasi. Alhamdulillah, Masjid Al Mujahidin. Tentunya saya di sini sebagai pembawa acara. Dan alhamdulillah selawat tersalam mari kita haturkan kita sanjungkan kepada seorang manusia besar yang memiliki kepribadian yang besar, yang memiliki akhlak yang besar, yang memiliki kesabaran yang besar. Karena beliau dididik dan diciptakan oleh Maha Besar, beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, zuriat-zuriat insyaallah kita selaku umatnya yang ada di kampung masjid. Nah, lu kok gimana sih kalau gue tanya diem nih tembok lo. Pada kesempatan malam hari ini sebelum kita buka tentunya kita panggil dulu biar ada segera ada ibu-ibu di samping yang udah pakai bedak pipa ala ada licin. Ya bu, pakai bedak pipa gak? Oh kagak. Saya tuh alis-alis lidah buaya kali ya. Pakai lidah buaya, kalau lidah buayanya gak ada paling cemplung yang buaya lagi nangat. Bisa buntung kali palanya. Oke gak makan waktu lama. Kita pantun dulu. Makan ubi ambil yang merah. Dimakan isi dibuang kulitnya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad kita wajib bergembira dengan menghadiri acara pada saat ini yang ada di mana ini? Kampung Masjid. Nyamuk enggak? Marilah sama-sama kita buka dengan cekapat. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yasirri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang pertama yang sama-sama kita hormati guru kita yang dari Bekasi tengah perjalanan sudah sampai Kayu Manis kalau tidak salah. Adailallah yaitu Bapak Ustadz Nawawi dari Bekasi, mudah-mudahan bisa sampai ke Masjid Jami' Al-Mujahidin dalam keadaan berkah dan selamat. Dan sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Hidayatullah S.Pd.I. Dan yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Malik Ar-Rahman. Dan yang sama-sama kita hormati kori kita Bapak Ustaz Mustafa, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin beserta jajaran. Dan yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, para tuan hujat, Bapak RT, Bapak RW,
Tak lupa yang sama-sama saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Mekarwangi, kalau tidak salah Bapak Lurah Wildan, udah baru lagi wae nih Pak Lurah. Dan yang sama-sama saya hormati ibu-ibu, adik-adik sekalian, dan yang sama-sama saya hormati tim Hadrok, yang sama-sama saya hormati Bapak pengatur acara Pak Asnawi Sumeb ya, iya bang ya, kalau nggak salah mah, iya benar, iya dipanggil dengan kakak babak. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada penghulu alam sirin awalin wal akhirin Nabi Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat rahmat hidayah Allah di barengan topik hidayah kita dapat bersilaturahmi, bisa berkumpul, biasa bermuajahah dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu tidak panjang lebar, saya mewakili sahibul panitia Bapak Oji beserta jajaran mengucapkan ribuan banyak terima kasih atas kehadiran jamaah yang sudah kami undang, Tua DKM, Tua DKM Masjid dan Musola. Mohon maaf tidak saya sudah sebut satu persatu. Ya, tidak mengenai rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan silaturahim jamaah ke Masjid Jami Al Mujahidin senantiasa mendapatkan keberkahan untuk kampung kita, kampung masjid, khususnya umum jamaah Masjid Jami Al Mujahidin. Dan selanjutnya saya mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membantu bisa mensukseskan acara ini dari pagi sampai malam. Alhamdulillah bisa terlaksana karena kerja keras para ibu-ibu di dapur. Alhamdulillah bisa terlaksananya kegiatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu sebelum saya tutup dengan salam, saya mengajak para jamaah yang hadir di sini, mari sama-sama kita membaca satu buah suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pejuang-pejuang pembangunan Masjid Jami Al Mujahidin yang dulu dan yang sekarang senantiasa di alam kuburnya, di alam jannah, mendapatkan limpah rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita, keluarga kita serta guru-guru kita yang telah mendahulu kita senantiasa mendapatkan ampunan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.